Assalamualaikum guys, hari ini mau pergi petik lada cili padi dengan itu sayur lusun. Tapi kali ini saya tidak mau bagi tengok muka sebab sebab bongkok bermata saya, jadi agak memalukan sedikit kalau kasih tengok. Jadi harap kamu enjoy juga tengok vlog saya kali ini walaupun saya tidak bagi tengok muka. Oke. Okay? Alright, alright. Si oke okay saja. Kita pergi ambil di bawah sana. Saya dengan adik saya hari ini si Imran. Tidak dirancang juga bah di kebun ini hari ini sebab kebetulan ada orang mau beli kami punya sayur lusun dengan lada cili padi kan. Jadi kami turunlah di kebun diambil. Terus si Imran. Tengah on the way turun sudah. Saya pun tidak tahu kenapa boleh bengkak sepunya mata nih. Tiba-tiba saja bangun dari tidur, bengkak sudah. Saya pun kurang pasti apa sebab terbengkak. Mungkin ada serangga waktu malam kan. Pipis sengat sepunya mata. Ini bukan kali pertama nih bengkak mata saya. Bukan dua-dua mata, satu mata saja sebelah. Sebelah kiri. Tahun ini sejak pun lebih 3 kali sudah bengkak mata di mata yang sama sebelah kiri. Jadi harap kamu pahami lah ya guys. Gini lah Bani, kalau apa nih sentiasa mau buat konten kan ya, walaupun agak kurang mengizinkan saya punya keadaan untuk buat konten, tetap juga saya buat. Selagi boleh kan. Nah, mau sampai sudah. Petang sudah sekarang. Tanda-tanda mau hujan sudah. Di kampung kami sekarang kan asal petang aja hujan. Asal hujan aja waktu petang. Gitu. Kalau hujan berterusan risiko dia tanah runtuh lah. Makin besar sudah kesan tanah runtuh di dekat kampung kami. Di dekat jalan raya besar. Sebenarnya kan ada planning Bani mau buat live sini kebun, tapi belum kesempatan lagi. Dan sepatutnya hari inilah. Tapi bila terkenangkan mata saya nih yang bengkak, terpaksa kasih tangguh lagi planning mau buat live di kebun. Coba kita tengok sedikit celah. Ada tikus. Oke, ini dia lada cili padi yang akan dipetik bentar lagi. Dan ini sayur lusun. Oke, jom kita ambil, kita petik dia. Thank you.
Okay guys, sekarang kita ambil lotion. Okay, gini cara ambil lotion. Jadi tukang rekam sejani hari. Nah gitu. Cukup sudah nih. Cukup nih bu. Cari yang begini lah, yang lebat dia punya anu tuh daun. Kalau mau ambil lesen memang begitu, tidak boleh kalau tarik terus, nanti terputus. Macam mau ambil apa tuh? Halia. Halia sama ubi kayu. Ini sejalada kami. Nah, cili padi. Ini lesen kan. Kamu boleh tanam balik. Kamu potong sampai sini saja. Ini boleh makan. Ini pun boleh juga kalau mau, tapi kalau kamu mau tanam balik, kasih potong ke sini, dan yang ini tanam balik. Gitu aja. Banyak kali sudah abang tanam ini langsung deh. Diambil dan tanam balik. Potong sampai sini. Oke, sekarang kita naik. Siap sudah keraja.
Terus si bapak dia ambil nanas, itu pun mau dijual. Semua yang kami ambil hari ini dari kebun mau kena jual. Ada orang mau beli kan? Jual lah. Mentega pun banyak sudah, tinggal tunggu masak lagi. Mentega. Itu itik kan, ada itik kami mati satu ekor kena serang helang. Dia mau keluar. Oh, ini udah takut tuh. Ini dapatan kami hari ini. Cili padi, nanas, musim. Okay. Jadi guys, thank you sebab sudah tengok vlog saya hari ini. Walaupun saya tidak kasih tengok muka sebab keadaan saya yang tidak mengizinkan, tapi walaupun harapmu enjoy lah. Jadi nantikan lagi vlog baru dari saya bersama dengan family. Oke, okay, bye. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum.